Berikut ini cara untuk mengaktifkan sidik jari di HP Samsung. Jadi untuk mengaktifkan sidik jari, berikut ini. Samsung itu sekarang ada dua tempat sidik jari, di belakang, di samping seperti ini. Kemudian di bawah layar, di sini. Jadi silakan sesuaikan, caranya sama saja. Buka pengaturan di HP Samsungnya. Kemudian cari menu keamanan dan privasi yang ini. Selanjutnya cari biometrik. Pilih biometrik, kemudian ini ada sidik jari. Jangan lupa menu kunci layar ini diaktifkan dulu, karena kalau tidak diaktifkan tidak bisa menambah sidik jari. Pilih sidik jari, masukkan kunci layar atau pola layar. Tambahkan sidik jari. Pilih daftar. Nah, sekarang kalian bisa merekam. Seperti ini. Sentuh saja berulang-ulang di sensor sidik jarinya. Dan sudah berhasil, pilih selesai. Nanti kalau kalian lagi ngunci layar, terus mau buka, sentuh saja sensor sidik jari. Seperti ini, langsung terbuka.